jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip calon mantu. Halo semuanya, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya teman-teman dari atlet-atlet futsal dari Provinsi Bengkulu. Kalau kata orang tuh nggak kenal maka nggak sayang. Kenalan dulu dong. Dari siapa? Dari Adi. Dari Burno. Burno. Kenalan dulu dong. Burno. Enggak enak. Nama kamu? Kamu apa? Burno. Burno. Kita bahasa Bengkulu aja lah. Jadi. Iya bu. Kamu no. Tinggal di Sukabumi. Sibukan saat ini kuliah. Wih. Sekaligus main futsal. Ya, futsal. Kuliah di mana? Futsal sekaligus main kuliah. Futsal sekaligus kuliah. Kuliah. Iya. Tidak kuliah dulu. Kuliah futsal. Kembali. Kuliah sampingan. Jadi futsal utama. Iya lah. Kuliah yang bu futsal lah. Iya. Kuliah nih. Kuliah di Jogja. Wih, UGM. Tidak, jangan sebut merek. Wih. Itu tahu universitas. Itu tahu. Tekan. Sebelum makan diri. Aman. Tekan. Ya, nama awak. Malikat Al-Fadri. Bisa dipanggil Lekat. Hubungan saya bekerja di percetakan. So, terima kasih. Percetakan dan grafika milik manajer patrimoni. Wui. Tadi dan namu Ambu. Aldi Syabuzra. Kamera dong. Ambu Gwanungi Muhammadiyah 1. Tinggal Ambu kemarin ngantungan. Indah. Iya kan? Iya. Kawan kecil, awak kirim tahu. Sekarang tahu ya. Main kelurahan sama. Jangan kan? Aib. Tinggal awak ini di Golen, di Lumnas, Unik. Bukan. Jauh di anu nih. Betiri. Banjir sih kan? Dah. Kadang-kadang. Kamu boleh sih, kamu udah makan. Sambil makan, namanya ngopi. Sambil minum. Nah, ini adalah teman-teman dari salah satu klub. Bisa dikatakan udah lumayan terkenal di Provinsi Bengkulu. Nama timnya? Patrimoni ITS. Nah, siapa tahu kan anak Patrimoni nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bawa ini. Bawa. Bawa juga. Nah, benar. Boyko. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi, tentunya teman-teman memiliki sebuah motivasi. Teman-teman sejak kapan sih mulai prestasi di bidang futsal? Berno lagi. Buat lagi. Kamu lagi. Burno. Dari Burno. Yeah. Kalau prestasi tidak aduh. Tapi dari dulu timnya masih aduh. Tapi dari dulu kan emang lah pade. Sering bacau. Ngerjoy orang. Ambo bertahan, ambo nyerang. Kurang tidak pinter. Jadi pakai tanding. Ambo deh. Dari kecil kan main futsal. Terus sampai kini masih main futsal. Iya. Enggak tahunya rumah kita deh kayak ada yang gitu. Tapi aku enggak tahu. Ya. Aku kan ingat jogging kok. Iya. Depan lu kan? Iya. Di ngantungan jogging para hosta. Tapi Borno tuh bintang ya. Bintang ya, sore ya. Bintang apa? Bintang-bintang kan. CP1 gacornya main DBA. Beda deh kayak di Rawa. Di Rawa lu nak di mana main juga lu. Kayak dulu lah di mana. Kalau di mana lu setiap tahun? Bukan apa kali? Sebulan kayak kali ya. Berapa bulan? Sebelum negara tim menyerah. Kini masih proses lah. Proses lagi. Proses progres. Iya. Lalu kan dari sejak kapan mulai prestasi bergelut di dunia futsal? Alhamdulillah dari SD. Dari SD naik SMP, pernah juga dari SMP 4 dia pindah ditarik SMP 13. Wah.
Terus lanjut ke man model. Ah itu dikasih Burno tadi. Tapi dapur. Dan tuh baru pindah lah, ketemu lah kayak dia lah. Udah dari sana kita ke Muhammadiyah satu. Enggak ketemu ke? Baik. Ah. Kita mau aduh. Itu namanya yo Aldi Milanisti lo ya. Semenjak itu lah. Semenjak itu. Terus langsung gabung ke patrimoni Dede. Pas gila kenai. Duit ada kenai. Tak kenai dia ya. Kalau pas mulai itu dari satu SMA. Woi, dari peresmian pertama. Berarti angkatan pertama, angkatan pertama. Kalau Andi, kalau awak gue dah. Dari kecil ini aneh besar dah. Tapi apa kecil kan di Medan. Wah. Oh, di Medan tuh jauh Medan. Kalau lapangan tuh main kan lo anak kecil. Tidak bersepatu kan. Woi. Bola plastik. Tidak bisa. Taruhan tuh. Beda tuh. Itu lawak dari SD awak lah main futsal. SD dua-dua kan. Kau kan kakak kelas awak. Kakak kelas awak. Jadi pakai yang lain ya. Terus kelas. Marah ya kan. Itu lah gue jadi bintang no. Jadi dua bintang, gue satu. Dulu, baik lalu. Sampai luku-luku. Awas SMP? SMP awak sama dia. Oh, itulah sama Cak Purno. Tidak ada kawan. Main dewe. Tidak main dewe lah. Support dewe. Jadi itu amu pasing. Itu amu. Jadi bawa dewe nanti. Anggap main satu lobi. Jadi Cece lah belajar terus kami dari SMP kan. Orang latihan di SMP, kami di SMA latihan juga. Di Muhammadiyah satu kan SMA nya. Setelah lanjut ke SMA. Lanjut ke SMA latihan. Batu. Ngajak latihan awak tuh, dekat tuh. Masuk Muhammadiyah satu, baby. Biasiswa gratis. Biasiswa gratis. Esak ulangan. Awak ikut lah, dekat. Nyutame awak tinggal ya. Lanjut main kita mau. Main ke Muhammadiyah. Jadi dari masing-masing Aldi, Lekat, Borno emang dari kecil udah bergelut di dunia perputsalan. Terus apa aja sih keluh kesah dalam perputsalan di Provinsi Bengkulu? Burno lagi. Aldi. Burno dulu deh. Burno. Kalau kesannya dari itu lah, dari SMP awalnya ke kawasan. Itu kalau kesannya. Selain itu lah yang menurut umum di bagian futsal Provinsi Bengkulu. Fasilitas sih. Fasilitas. Soalnya gimana lah, ketinggalan jauh. Tapi segala orang punya angan-angan untuk serius. Riko kan datang sebagai anak muda mikir prestasi masa. Tidak nyampe Ustaz Lekat loh. Fasilitas. Makan lah. Ini fasilitas sih yang mau. Fasilitas. Lapangannya kan belum ada yang standar tuh. Iya. Jadi, cak mana cara main tuh
tergantung kayak lapangannya ngadu. Oh, lapangannya standar di. Kalau lapangannya standar, aduh, lepas stadion. Itu standarnya. Standar. Kau mau update lagi kalau. Terus. Nah, jadi menentukan cara main. Ngapain orang Bengkulu banyak main skill-skill karena lapangannya kecil. Yeah. Yang berskill menang. Kalau pemain masing-masing itu putus ya. Bukan yang berskill menang. Terus ya gue. Kalau lapangannya standar tapi yang pajak dipakai umum. Kalau SKO kan pakai SKO rebek. Jadi anak-anak SKO itu yang pada. Yang mungkin itu berarti salah satu faktor dari fasilitas. Terus kalau dari dekat Mbak Aldi dulu. Aldi Eka dulu. Anderku. Awan udah pernah kalian. Prasarana tadi dari Borno prasarana dari Aldi. Pandangan menurut Aldi lah apa yang kurang dari Provinsi Bengkulu. Siapa tahu kan dari Askot Provinsi Bengkulu bisa nonton video iko, bisa ditanggapinya. Jadi siapa tahu kedepannya proposal bisa naik. Yo, kita dapet lapangan yang bisa dikecekan memang bener-bener atlet. Kalau lapangan tuh break lah, kalau nak selain break, lapangan. Iyo. Kan breaknya break kalau lapangan. Apa lagi tuh? Alien? Mungkin cara pola latihan lah. Dah. Kalau pola latihan, kalau Bengkulu gue lah puji kan, rasa awak kan. Tapi itulah banyak yang gede pala mungkin kan. Iya. Lah pandek kan lo kan. Iya kan lo. Lah pandek kan lo kebanyakan. Iya. Tapi kalau lah di luar beda, orang luar tuh emang niatnya besar. Motivasi. Motivasinya besar. Iya. Beda kayak orang Bengkulu kan. Kalau orang Bengkulu kre. Iya kan lo. Berarti jangan mana tidak. Orang luar tuh lemah lawak kecek kan? Ya. Saingannya gue. Kalau Bengkulu kok tergantung ikonyo. Betul? Gantung kelompok emang. Ah, ada kelompoknya berarti. Ada kelompok. Sia-sia lah situ. Itu kan dari Algi. Sekarang kalau dari Lekat gimana? Kalau menurut Ambo, kalau buat dari Bengkulu kok ada kurangnya. Pertandingan yang menuju ke nasional. Ah, ya, apa tuh? Pas zaman Ambo dulu kurang nian. Mantap lagi naik. Mantap lagi cak Iko. Banyak nian. Ambo udah berangke tuh. Tambahan. Oi, pernah gue berangke ke Lampung. Kecut lo. Berangke ke Lampung kecut lo. Pernah juga udah ke Medan. Padang mana? Ke Padang? Jadi. Itu kalau di Medan emang kaptennya Ander. Wah, iya kan? Iti ni anak kor tuh. Muhammad Iqbal Al-Fadri. Terbantu dia tuh dibantai. Jadi kemarin waktu main di Medan tuh bantai. Bantai ya. Lawan? Banten. Lawan Banten. Cukup Tuhan yang balik. Mungkin kalau kita tak kue. Mungkin karena pertama tadi yang kata Borno prasarana, terus dari segi atletnya sendiri kurang motivasi dan dari Lekat jam terbang yang kurang. Mungkin karena kawan-kawan tuh kalah menurut awak lah karena kurangan juga dari support dari support pemerintah. Jadi dananya kurang. Dana karena gitu tuh. Iya. Kalau Lekat emang aja itu ngomong dana terus. Dana. Dana. Tapi semoga lah kan. Dana enggak mungkin dulu. Susu anak lu beli. Semoga kan siapa tahu orang PSSI gua nonton bisa di difasilitatorkannya, bisa di supportnya lagi. Amin. Nah, selanjutnya selanjutnya kawan-kawan kan gini lah bergelut di dunia futsal udah cukup pacak dikecek yang lama lah ya. Terus apa pandangan kawan-kawan yang diharapkan lah untuk futsal Bengkulu gue biar maju lagi, biar tetap kompak lagi. Nah, itu om serahkan ke Burno aja. Apa tanggapan dari kawan-kawan nah, sebagai penerus lah kan? Ya. Pon lah lewat. Yo. Jadi kebanyakan kesalahan-kesalahan zaman-zaman kami kayak zaman jati kami itu banyak om. Banyak bang. Babang. Banyak soalnya zaman dulu itu kurangnya kompetisi, jadi pikiran orang-orang tuh belum nggak main futsal tuh sempat profesi kan,
Jadi belum kepikiran itu, sekedar tarkam bayar. Iya. Nah, kalau anak muda sekarang kan kenal kompetisi nasional. Iya. Jadinya soalnya dari kini kok atau betul mikir, amun latihan supaya menjadi pemain profesional. Benar. Kami kalau kami dulu tidak pikir soalnya. Ambo pikiran waktu kuliah lah. Telat kan. Baru mikir gue. Kami kok manung. Kok bengok udah. Ya kan yang bengok. Lagi kau. Pintar baik itu. Iya, kata mana tuh? Kau pintar pelajaran aja. Kalau setiap orang ada bidang masing-masing. Yo, iya. Pintar ngopi cewek. Bukan. Apa? Pintar ngopi. Pintar iko apa? Ngulo. Ngulo. Ngulo pasti bisa. Dari SMA SMP. Awal aja tak. Lanjut. Jadi apa saran itu dari kecil tuh lo punya mimpi kan? Mimpi untuk jadi pemain profesional. Mimpi baso. Jangan men, masih kecil. Kalau tahu udah apa? Mimpi becek. Lanjut ap. Jadi kalau lo punya mimpi, kejar mimpinya. Kalau kami tuh kami tidak kejar mimpi karena emang tidak ada mimpi. Wih, kasihkan tidur ah. Kasihkan tidur ya. Kalau karena kami pada kompetisian, pada kompetisi, pada kuliah, pada masa depan. Oh masa depan cak mano kan? Dari futsal gue, jadi kami sudah daftarkan baik. Oh, kalau itu harus futsal berarti. Kalau tahu tuh punya mimpi, pasti punya lah mimpi yo. Terus, nah, jadi dipersiapkannya dari lebih dari dini ya, lebih serius. Nah, juga, kami kok rusaknya waktu landak jadi itu rusak. Rusaknya karena? Karena tadi. Coba tanya ke lekat. Kenapa kan? Karena tadi lewat umur pergaulan. Pergaulan apa tuh? Pergaulan bebas ah. Jangan disebut tidak. Jangan disebut nih. Tidak keluar kok cair duit tuh. Bahaya, bahaya. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi sarannya kan? Iya, saran. Saya kalau emang lah. Oh, jadi putaran. Baru ngobrol aja tadi. Unek-unek. Oh, unek-unek. Jadi kalau misalnya apa kalau? Enggak punya lah terkenal tuh. Tetap jadi pribadi yang berusaha keras. Jangan enggak berusaha, ya nah. Kadang-kadang tuh gitu, enggak jadi. Enggak mulai gitu nyoba yang lain kan. Betul. Kelak jadi. Giliran orang kagian lah. Besar kan. Wah, yang dulu lebih pandai pada nyu. Ini nyu jadi pandainya. Pandainya. Nah, itu enggak nyesalnya. Contohnya Bang Anju dah. Bang Anju tuh kan jangan kece-kece Bang Awal. Salah. Borno lah, Borno. Punya awak dulu. Aldi gede macam main dulu. Iya. Soalnya yuk, pas awak balik kuliah, woi padiknya nih kan. Iya, main di lura, main antara lura cadangan. Nah. Dengan kayak orang gini kita gigit jari jago. Hebat dan kodi. Gacor. Apa? Gacornya. Gacor, apa gacor dong? Oh, ngang-ngang. Asbul. Apa asbul? Asal bunyi. Apa asbul? Ya asbul kau rambut. Asbul Yamin. Nah tadi kan udah ngobrol tentang fasilitator, terus dari segi atlet, terus juga keluh kesah dari seorang atlet-atlet yang ada di sini. Selanjutnya apa sih menurut teman-teman, kan pasti ada pasang surut dalam segi prestasi. Apa sih yang paling terpikir sampai sekarang sebagai atlet itu susah? Dari siapa dulu? Dari Lekat, Borno. Dari Aldi lah dulu, dari Aldi. Aldi dulu. Tadi disimak lah orang kecil. Prasarana apa? Pasang surut dari sebuah atlet, dari seorang atlet. Perjalanan hidup, karir, prestasi. Perjalanan awak dari patrimoni dulu. Dari patrimoni awak masuk junior kan? Yo. Yang lekat gua senior awak. Terus jadi awak ikut latihan sa. Dulu tuh kan? Aku ikut latihan, cak sebulan, berangkat ke Medan, iya kan deh. Pas dia nak masuk situ, berangkat ke Medan awak. Jadi enak awak kan, awak orang Medan berangkat ke Medan. Terus, topo kau jalan-jalan, awak balik ke sana, dapat duit. Jadi awak berangkat ke Medan kan, pas kami berangkat ke Medan, gua naik mobil jo. Agak lama perjalanan kami dah deh. Kaki kami kok. Pegal asli kalau dari Bengkulu ke Medan 2 hari 2 malam. Kebas. Terus pas dalam pertandingan? Dalam pertandingan kami
sibuk kami kan, sibuk sendiri main. belum kompak. Soalnya matrimoni masih baru. Skill individu semua kan. Terus apa yang menurut Aldi masih terpikir sampai sekarang? Yang enggak terpikir tuh udah main keluar lah Zah. Keluar berapa menit main? Main 4 menit lah. 4 menit udah tuh enggak main lagi. Terus balik dari situ kepikir lah. Ngapo orang pacak main lamo kan? Ngaponya jadi di awak ida. Motivasi jadinya. Motivasi jadat. Awak kan. Awak balik dari situ, awak ida galak latihan lagi. Bedon awak. Labis mental awak kan. Ada yang support awak dari patrimoni, langsung awak latihan lagi dah. Pas latihan lagi kan, awak berpikir cek kota, ngapo orang tu main inti, awak ida. Awak main 3 menit, nyo main terus. Jadi termotivasi. Ada lemah awak. Jadi termotivasi gara-gara jam cuman main 3 menit. Jadi awak berpikir lah kan, berpikir secara sehat lah. Bisa. Pagi awak skipping. Skipping terus awak tuh. Bulan puasa awak tetap jogging. Tiap puasa. Tiap puasa. Puasa lah. Terus. Tiap puasa kan. Dan tuh udah lebaran tuh, fisik lagi awak tuh. Adalah Liga Nusantara dulu ngadukan kan. Target. Cak mana awak nak main lamu kan. Latihan terus awak. Orang lari 2 keliling, awak 3 keliling. Wow. Reza. Nyo lari 4 keliling, nyo beci 6 keliling. Orang latihan jampeknya jam 3. Cristiano. Terus itulah aja. Yang awak senang dari Reza tuh. Orangnya humble, semangat. Motivasi awak juga dulu aja. Reza siapa? Bukan Reza ini. Reza si Hotang. Instagram ya? Reza si Hotang. Lanjut. Pas Linus tuh lah mulai ado kemampuan. Kemampuan kan, skill-skill individu, skill-skill kompakan. Terus berapa lama Aldi sampai bisa jadi kayak Iko? Kurang lebih prosesnya. 3 tahun. 2 tahun setengah lah, Cak. 2 tahun. Jadi baru dari Mas Paut. Masih dak pacak main, Cak. Kau main kelurahan awak nonton. Nonton awak nak digono. Kapan awak pacak main Cak Reza, Bodah? Reza tapi abang awak dulu. Dulu tapi lah tangke hari. Itu dari sejarah Aldi, dari emang kita kenal dari kecil juga gak deh. Dari kenal belum bisa nyentuh bola, tapi dia perlu hebat. Main tanah kuning. Garonya Liga 2, Liga 1. Jadi sampai Aldi yang kayak Iko baca dikecek kan, udah dapet top score. Prestasinya apa aja yang udah dapet? Prestasi, top alhamdulillah top score dah. Main terbaik. Top score ada 2. Alhamdulillah lah kan. Kalau prestasi yang awak bangga kan, Piala Gubernur. Soalnya Piala Gubernur kan eventnya tinggi. Itu di Patrimoni. Patrimoni, berkat Patrimoni itu. Berkat Mas Muji berarti. Mas Muji. Kalau dari Instagramnya Muji SD. Kalau dari mana? Kenal ya. Promosi aja. Kalau dari Burno. Burno. Lagi dah. Jadi waktu dari SMA dulu tuh main futsal kan, tapi tidak pernah dapet yang sekolah kan, main sekolah dulu ya. Sekolah yang benar-benar itu futsal maju. Jadi awak tuh cuman nge-carry. Nah tadi kan kita udah ngobrol tentang perjalanan hidup dari Aldi, dan Aldinya udah ditelepon panggilan alam. Mungkin kita bakal sharing lagi bareng teman-teman yang bisa dikatakan namanya udah cukup terkenal di Provinsi Bengkulu. Nama Instagram Aldi apa, Nok? Kan Aldi 364. Aldi 364. Jangan lupa di-follow ya. Nah, tadi kan kita udah 364. Nah, tadi kan kita udah ngobrol tentang Aldi, perjalanan hidup sebagai atlet yang bisa dikatakan dari nol menjadi seorang Aldi yang sekarang. Nah, kalau dari Lekat sendiri gimana? Burno dulu. Lekat tadi kan Burno Aldi. Tidak. Ini kan Aldi Lekat. Kalah lah juga, besok balik. Ayo. Soalnya besok Burno tidak ke Jogja. Tidak balik kampus. Jadi lah sampai jam berapa? Lah jam 12, jam 1 malam take video. Demi kawan-kawan. Iya. Dari Burno dulu. Kalau sekarang kan ini Burno. Jadi awak kan memfutsal kan dari kecil kan, main kayak saudara-saudara awak kan. Tau lah kan saudara awak kan. Anju, Jeb. Kasih lu kebut nonton. Ada apa mau paling tua padanya. Siapa namanya?
Abang Agir, adiknya. Nah, kayaknya main berempet tuh lah. Itu. Nah, disitulah timbul hobi kan. Nah, terus waktu awal SMP main. Tapi SMP tuh gara-gara awal SMP itu kenal. Wih, SMP jadi, favorit. SMP favorit kan? Jadi futsal ini kan maju. SMP berapa? SMP 1. Wih. Ayo, oh, pasar rumah mau dia. Jadi mas kau bukan futsal tidak maju. Maksudnya, cuman kurang misalnya adu kompetisi dah yeah. Jarang juara waktu itu karena emang yo mungkin sekolahnya dan dukung ke futsalnya kan lebih ke akademik ya. Iya pokoknya aku juga main tidak perlu padiknya kan nampak kan entah ada apa tidak tahu pokoknya aku mulai nampak tuh SMA tuh tapi tetap SMA elok juga SMA 5 iyo SMA 5 juga kan iyo tetap sama dia tapi gerti nah juga ada lah kawan-kawan kan kamu wagu kalau dia tapi menurut aku tetap juga misalnya main turnamen kan aku kalah juga kan kalau lekatku juara sampai kali sebulan pernah gak untuk melekat? Pernah menang kawan menanggung kadang menanggung kadang menang ya tapi kalau menang lawan untuk melekat itu serasa bahagia wais ya. Serasa kamu baru naik ke puncak gunung no, jadilah teng melekat tuh juara terus. Nah, jadi nama aku kurang dipandang tuh. Iya. Kalau ditipu kayak lekat. Iya. Itu lekat. Kalau orang itu bahasa orang cek kena. Awak muncul di TV. Iya. Lekat muncul di TV. Ternyata awak figuran. Sama-sama muncul di TV. Iya, sama-sama muncul di TV. Tapi perbedaannya jauhnya. Terutama iya. Figuran. Itulah orang mandang kok kan. Sebelah mata jadi. Iya, sebelah mata karena yo karena jarang juara tadi kan. Yeah. Tapi kan Borno pacak digecek kan tidak pulo muncul namunyo ku tidak seharumiko dulu dak kan. Ngapo sampai bisa naik namunyo memang dari patrimoni sendiri atau dari abang-abang yang emang udah tenamu apa cak mano? Nah, yeah. Itu suka duka yo. Iya. Yeah. Jadi awak pun kan punya abang. Iya. Yeah. Abang kamu kok padek kan lo. Mindar kok. Jadi itu orang kenal Lambo tuh gara-gara abang Lambo tamu kan. Nah, jadi Ambo tuh minder, ada minder lah. Orang manggil Ambo pakai nama Abang Ambo. Apa panggilnya? Oh, Anju. Oh, Jeb. Kau adik Jeb kan? Adik Anju kan? Nah, kan udah lemak kan? Iya, kita abang punya hebat galau. Kan? Kita punya nama. Jadi, aku minder dulu tuh. Wah, mindernya anak tuh kan. Wah, kapan aku jadi padek lah. Biar orang tuh kenal awak karena nama awak. Woi Borno. Bukan Jeb ke Anju lagi kan? Nah, itu nama. Woi, kok Borno padek gitu kan? Si pemuji buntut. Mulai. Itu mulai awak. Buntut kuro kan. Mulai awak. Dia tuh mulai awak. Waduh, wah, awak aduh tuh kan mimpi kan biar orang kenal kayak awak di bidangnya sama kayak abang awak tapi kenal awak karena nama awak. Duh. Tapi awak pernah juga. Pernah apa? Apa tinggalkan futsal. Nah, mungkin gara-gara sekolah awak kan sekolah akademik kan? Iya, saya. Hai. Jadi awak dulu, adek kan? Apa? Awak dulu pindah jadi lari. Wah, jadi atletik. Awak dulu ikut kompetisi atletik juara. Duit banyak. Awak mikir pada waktu main futsal juara enggak pernah. Sumbangan tiap di hari juara dibagi. Iya, juara bagi-bagi aja nyampe 50.000. Kalau lekat beda kan? Lekat dibayar sekali main. Susah. Sponsor tak sponsor. Nah, disalahin awak latihan lari dewean kan. Awak dewe nentukan. Kalau apa futsal kan kita nentukan tim. Kau pandai kalau tim kau dapat dia tetapi dia juara. Iya. Nah, itu kompakan. Awak lah prestasi kayak tim awak. Ngapain tidak pernah juara? Iya kan? Nah, terus sampai akhirnya tergiur kayak lari kan? Lari kau, tidak kawan kau padek, tidak kau tidak kawan kau tidak padek lari. Kalau kau padek lari, kau dapat duit. Iya kan? Individu sekali kau dapat juara duit tu. Nah, dulu pernah waktu 3 juta, 3.5 juta. Kau dewek duit dewek kan? Itulah itu dibagi. Wow, emang jadi itu. Tiap share bahasa Inggrisnya share. Pelit tuh, bro. Oh, share, woy. Bukan pelit, kebutuhan, kan. Oh,
limora misalnya juara tuh traktir kawan awak. Kau bukan kawan awak dulu. Dulu lah benar. Ini lah kawan. Nah gitu gini. Coba. Jadi kan lah kawan dekat kan ada piciman bisnya. Enggak kan? Lanjut kan? Nah, jadi itulah awak dulu. Apa lah pindah ke lari kan? Cuman lama-lama bosan juga lari kan? Jadi awak lari itu sebenarnya fitness. Ya lari. Ke lari. Kalau tahu nih orang dulu kenal aku kan gara-gara ke lari. Pas sekolah jalan kaki. Aku kalau tengok. Pas sekolah aku jalan kaki. Iya. Gara-gara saking senang lari kan. Nah, itulah sebenarnya jurusan gue olahraga. Iya, salah awak kalau gitu. Apok. Hidup itu lah salah. Hidup. Iya kan, maaf kan. Salu. Salim. Terus? Nah kan, jadinya masa awak labosan lari itu kan, awak sekedar, wah dulu awak lari itu, orang tahu lalu. Tuh kurang keliling tiap hari non-stop karena pagi, jadi hobi tadi kan pagi kan sore pertama ambisinya duit cok tidak pacar bohong menafik lah lah menafik gitu kecil tidak butuh duit kan mantu duit juga iya iyalah manusia oh. kan butuh duit kan tapi tidak selamanya duit itu bisa puas gitu ya, kan benar. Akhirnya mau bosan juga kan balik lagi yuk. Oh dulu awak itu olahraga karena aku kuliah kan, ya. Nah kuliah. Tapi di situ lah juga. Kalau kita lah jiwa kita di olahraga kan, kita tidak kalau kita tinggalkan tuh. Ada yang beda. Atuh aku tahu petang-petang kuliah tuh ngapu itu bawa cewek kurang. Kuliah lancar, cuman itu lah. Ya, hampa. Oh, iya. Jadi buat satu lah termasuk kan. Hampa. Akhirnya masuk karena tidak temu anak ego. Siapa tuh? Hoax segala kan. Oke kalau tuh masuk lagi. Tidak dalam hanya paling jauh kau berlari berapa kilo? Oh paling jauh berlari 42 kilo. Wah 42 kilo. Oh, dalam berapa jam? 4 jam. Wah. Awak tuh lari. Iya non stop. Kepayang. Awak tuh lari dari. Awak tuh lari dari jam 2 sampai jam 6 Ketosan. Tapi itulah saking cinta ya kan. Terus, woi kau tidak tahu. Kira balik lagi awak ke futsal kan? Gara-gara awak hampa di kuliah kan? Baru masuk futsal lagi. Tapi di situlah pas awak balik lagi ke futsal tuh awak tidak orang tidak kenal awaknya. Masih baru soalnya kan baru cak muncul. Cak pulang nol lagi tuh nang. Wah di situlah painyo. Kita diajari main futsal. Padahal dulu kita pede kan? Diajari kita kan? Manis. Minum loh. Serak. Iya minum loh. Dah, ya, mabuk. Jangan diajar mabuk kan. Terus, jadi padahal kita dulu pacak main kan. Terus kita tidak pacak main. Ketemu apa? Kawan-kawan kita yang dulu pacak yang main kayak gitu, kayak lah pade. Kita main. Biasa be. Termasuk lah. Masuk kau kan. Lekat maksudnya. Tidak lekat hebat. Tidak pernah hebat apa? Iya iya. Gila lu men. Terus singkat cerita. Nah singkat cerita kan awal latihan dulu kan. Baru latihan itu ya terpaksa. Karena emang hobi kan. Iya. Karena jiwanya situ. Akhirnya naik nama kan. Sampai orang kini tahu awak kan. Jadi kau masuk ke timnas. Eh bukan timnas. Di kampus lah dak. Iya main kampus kan. Di kampus. Buat nama kampus. Apa beruntungnya awak dipanggil kan? Dipanggil kayak Tuhan mati ya kan? Salah kau. Dan lagi kawan kerja itu buat lah. Kelak orang protes kan? Aja kan? Pisahkan nama. Nah, singkat cerita dipanggil namu kau itulah lah harum lagi namu kau ini. Nah kalau dari lekat cak mana kan? Kalau dari awak om. Pernah awak mengalami rasa sedih tuh pas SMA kelas 3 pas di Muhammadiyah. Pas pernah sparring nak
main kayak alumni MAN kan. Terus di kena kaki emang kena cedera tuh lumpur tiang gawang. Wah, 50 dicepak kan lawannya. Ikut lumpur tiang gawang. Ikut tiang gawang tumbuh kakinya nanti. Enggak kesal ke siapa. Awal lumpur DB. Enggak salah dan salah siapa. Tapi emang kok banyak perangai maksud tuh sampah lumpur tiang. Mabuk kan. Kelebihan awak. Masih juga hidup. Terus bersyukur. Alhamdulillah ada lah. Dari situlah awak nak bangkit ke mana kan. Pas itu tuh cak satu tahun awak iko vakum dari futsal lo karena lo terkena ira karena kaki, oh, kaki engkel kena kan pas banyak engkel kena itu pai buruk mana-mana tidak juga semua sembuh akhirnya dah tidak berhenti main futsal lagi pai lah merantau ke Bandung. Yo, dulu iko menarik kok di Bandung ngapain ada itu rahasia umum di Bandung lo. Aturannya nak kerjo, tapi sambilan main futsal. Yeah. Kerjo jangan sampai ganggu main futsal. Futsal jangan sampai ganggu kerjo. Iya. Setelah pas itu dapatlah kabar dari Bengkulu nak main balik Bengkulu. Linus. Nak main Linus. Yo. Beda. Nak main Linus. Dah dapat musibah pula lagi. Apa tu? Lumpur god. Tak jadi lagi. Ai kacau ni antek amuk kan. Oh, di situ tu. Yo. Ingat tak oh? Ingat. Berkot tak pokok yo kan. Trio. Iya tu. Ingat lah. Ingat. Selera. Selera wa ingat. Pas itu tu ai dah amo. Memang Tuhan dah nyuruh ni. Nyuruhnya memang besar kan cek amo. Dah berhenti kan. Berapa lama kau berhenti tu? Aduh lah, cak setengah tahun berhenti total lah. Yo, terus ngulang lagi dari nol lagi, baru mulai bangkit, mulai ndak ada acara BFL lo. Oh, BFL. Oh, berarti baru-baru gue lagi ndak karena ada kawan awak derawaan yang motivasi. Bisa masih motivasi yang baik. Yo, itu akhirnya main bangkit semangat lagi. Yo, bangkit dari dunia kelam tuh ndak lemak. Yo, susah, banyak kecean apa-apa kan, halusinasi. Yo. Tinggal cerita. Kalau karena motivasi dari kawan kan naik jadinya gitu. Semangat lagi. Ya. Baru awalnya pas pertandingan pertama bodohnya main. Dicadangkan. Tidak dia main. Terasa nak pindah dari tim lu, sumpah lah udah enggak main ya. Mikir Mas Muji, mikir tim kan alamu kan. Itu kawan masih juga disupport ibu no. Main terus kak, jangan iko. Itu akhirnya main terus sampai sekarang. Tadi kita emang main kok the best nya sampai juara kan. Gila nih ya, siapa udah tau lah kak. Aduh, cium. Iya, cium dari kita. Kalau ada back terbaik positif tuh. Hati angin. Tapi apa cerita dulu? Lekat tuh waktu pertama kalinya tidak main. Sedihnya enggak. Tapi kalau misalnya nak cerita, kita pakai part kedua, Pak ya. Ini nongkrong. Tak tunggu balik lagi jiko kan. Enggak, bentar aja. Ah, sikit. Ini nongkrong kayak awak curhat itulah. Awak tidak main-main. Wah, jahat banget. Wah, awak kena respon tidak lemah. Iya. Diam aja lagi lah. Aku salah, Pak. Lagi, suara-suara. Nah, mungkin itu aja lah. Cerita kita hari ini. Mungkin bakal ada sharing selanjutnya kalau misalnya Borno Rawali lekat lah tidak sibuk lagi, kita bakal sharing lagi untuk selanjutnya. Bisa. Yo, makasih banyak lekat Borno, semoga Borno besok selamat sampai tujuan balik Jogja. Jangan nangis men, kan ganteng kau nian. Cium lu dikit lah, jangan men. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Oh, jangan lupa Instagram Borno. Borno apa lo? Borno Sin Official. Lekat. MHMMDIKHLAS Fajri. Iyo tiga buah men. Dadah. See you.